Ini adalah stasiun Jakarta Kota. Jakarta dulu, sebelum Anies menjadi gubernur, stasiun ini cukup kumuh dan tidak modern dan kurang canggih. Nah, hari ini semenjak Anies memimpin, stasiun ini telah menjadi sangat modern, terdigitalisasi, dan cukup bersih, dan pengunjung terasa bahagia. Itu kereta-keretanya ya. Dan tiketnya sudah terdigitalisasi juga. Belinya bisa lewat beberapa cara, yaitu dengan digitalisasi. Ini kayak mesin isi ulang untuk pembayaran ya, udah ada gitu. Pesawat besar, Kalbesar Station. Hari ini kita mulai akan dengan cara viral dengan kereta utama dan selalu keselamatan diri Anda, stasiun Kalbesar. Hati-hati pintu sebelah kanan akan dibuka, attention drive door wheel di atas. Hati-hati pintu akan dibuka dari stasiun Kalbesar. Jadi kita akan ditutup kembali ya, jadi. Stasiun berikutnya, stasiun Juanda. Next station Juanda, Sirian. Stasiun Juanda. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Juanda Station. Watch your step and please mind the platform gap. I'll see you in Q&A. Q&A here. Stasiun berikutnya, stasiun Gondangdia. Next station Gondangdia station. Prioritas kepada lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas. Dear passengers, please be kind, be sure to assign priority seats for the elderly, pregnant woman, mother with infant, and passenger with disability. Stasiun berikutnya, stasiun Gondangdia. Next station Gondangdia station.
juga nanti ya. Stasiun Gondangdia, Gondangdia Station. Hati-hati pintu sebelah kanan akan dibuka hati-hati. Stasiun Gondangdia, Gondangdia Station. Stasiun Cikini, Cikini Station. Hati-hati pintu, peluang kanan akan buka. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Hati-hati. Manggarai Transit Station. Stasiun kereta api Jakarta ya, karena ini zaman Anies Baswedan itu seperti mirip bandara udara, keren gitu.